Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hello Malaysia. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk berita-berita yang hangat hanya di Sunrise Media. Terima kasih. Muhyiddin dan beberapa pemimpin PN akan dipenjara tidak lama lagi. SPRM tangkap ketua pegawai eksekutif sebuah syarikat swasta kerana penyelewengan pakej rangsangan RM92.5 bilion. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia telah menahan ketua pegawai eksekutif sebuah syarikat swasta kerana didakwa berkhidmat sebagai orang tengah dalam pengagihan projek kerajaan. Sumber rapat dengan perkara itu mengaitkan penahanan itu dengan siasatan SPRM berhubung dakwaan penyelewengan pakej rangsangan COVID-19 bernilai RM92.5 bilion oleh bekas kerajaan pimpinan Perikatan Nasional. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki ketika dihubungi mengesahkan penahanan itu dan berkata kes disiasat mengikut Seksyen 16-A Akta SPRM 2009. Sumber itu berkata SPRM telah membuka kertas siasatan terhadap sekurang-kurangnya 5 individu yang dipercayai terlibat dalam membantu syarikat mendapatkan projek bernilai antara RM50 juta sehingga RM500 juta melalui rundingan terus yang dikaitkan dengan pakej rangsangan. Tambah sumber itu, beberapa kontraktor yang turuti soal siasat mengaku bersetuju membayar komisen antara 3 hingga 500 untuk dimasukkan ke dalam akaun parti politik yang kononnya dimaksudkan sebagai pembiayaan politik. Sumber berkata, ketua pegawai eksekutif itu yang dipercayai menerima rasuah untuk menghubungkan kontraktor dan pihak